Thank you.
yang dapat award coba. Nanti satu-satu lagi. Sebelum pesan kesan, semua bukunya dikasih ke depan sama itunya, saya mau kasih lihat. Oke. Okay. Wait, saya take a picture. Okay, wait. Okay, 1, 2, 3. Okay. Sekarang video. Buat yang dapat hadiah, kemudian setelah itu yang satu cewek lagi, satu cowok lagi. Oke. Sejak tahun pertama kuliah dari mata kuliah perencanaan perumahan dan pemukiman, saya mendapatkan banyak ilmu. Awalnya saya itu harus membaca, tapi karena itu sering maksudnya membaca, saya harus membaca dan bisa lebih cepat memahami mata pelajaran dengan metode membaca dan mengulangnya di itu. Oke, plus dong buat Dinda. Awalnya dulu saya malas sekali untuk kerja tugas atau apa, tapi karena ibu sering tegas, jadi saya apa lagi termotivasi. Oke, aplaus dong. Satu lagi cowok, siapa yang mau? Baik, terima kasih. Kesan saya selama ada di mata kuliah Ibu Sri, awalnya perspektif kita di mata ibu itu kesannya tegas, galak. Kata-kata senior ku. Ternyata kalau langsung turun ke lapangan atau langsung berjumpa langsung sama beliau, memang terkesan tegas, tapi tegasnya itu menjurus ke membangun motivasi untuk kita-kita juga sebagai mahasiswa, mengunci mental kita secara tidak langsung di dalam ruangan, bukan cuma di lapangan doang. Jadi aku lagi yang awalnya saya yang tidak tertarik sama sekali sama urbanisasi, Bu. Karena ibu mengajar di mata kuliah ini, saya langsung tertarik dan ingin menambah wawasan saya mengenai urbanisasi atau begitu pentingnya itu urbanisasi di kalangan masyarakat sekarang atau zaman sekarang. Mungkin itu. Terima kasih ya, sama
makasih banyak untuk bukunya. Oke, ada lagi? Stop. Sudah enggak mau? Ada lagi? Masukan membangun gitu ya. Terima kasih, ini videonya saya akan share ke semua dosen, ke rektorat buat evaluasi dosen seluruh UIN, khususnya dosen arsitek gitu. Supaya Anda tidak hanya sekedar membayar di sini, Anda betul-betul dapat ilmu di sini gitu ya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada khilaf. Niat saya murni untuk membangun dan mendidik Anda. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.